jajaran puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 untuk jajaran udara. 86. Pemirsa, kejar-kejaran terjadi saat polisi menyergap 5 komplotan pencuri sarang burung walet. Polisi bahkan melepas tembakan peringatan. Disita barang bukti 1 kantong sarang burung walet puluhan juta rupiah. Jale. Woi, tembak! Polisi melepas tembakan peringatan saat menyergap komplotan spesial pencuri sarang burung walet di Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Dua orang pelaku sempat berupaya kabur saat penangkapan. Lima orang pelaku akhirnya berhasil dibekuk beserta barang bukti, satu kantong plastik sarang burung walet siap panen senilai puluhan juta rupiah. Jawe. Penangkapan setelah ada laporan warga yang resah dengan maraknya pencurian sarang walet di kawasan ini. Anggota kami kerahkan untuk menunggu di sekitaran gedung walet tersebut. Dan tadi pagi pada saat para pelaku mengambil, anggota berhasil mengamankan. Dari tangan pelaku berhasil kita ambil amankan BB walet yang sudah diambil, kemudian tali dan besi. Kelima pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.